Sapuan angin kencang puting beliung membuat 6 rumah rusak dan menghancurkan hektaran tanaman cabai di Majalengka, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun rumah-rumah milik warga mengalami rusak berat di bagian atapnya. Sebanyak 6 rumah di Desa Kedung Sari, Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat mengalami rusak setelah diterpa angin puting beliung. Mayoritas rumah tersebut mengalami kerusakan di bagian atap dengan tingkat kerusakan ringan hingga parah. Menurut warga dan pihak desa, angin tiba-tiba bertiup kencang di bagian persawahan atau perkebunan di belakang pemukiman warga yang kemudian menyapu bagian atap rumah dan hektaran tanaman cabai milik warga. Warga yang panik langsung berhamburan keluar rumah untuk menghindari reruntuhan atap rumah. 6 rumah. 6 rumah. Iya, yang satu rumah itu ada, bukan satu rumah ya, gubuk liok bata itu ya hancur rata lah dengan gendeng, dengan asbes yang terhambur-hambur. Terus tanaman cabai sekitar 1 hektar. Terus ini ya pohon-pohon yang di jalan itu. Ya seperti ini ya, angin puting beliung apa itu namanya. Terjadi angin, bencana angin puting beliung yang menerjang di sini, ada 6 bangunan yang rusak, kemudian 1,5 hektar kebun cabai yang rusak. Ya, pemilik rumah alhamdulillah dalam kondisi sehat. Saat ini kita dengan didampingi Dandim beserta unsur Muspika Kecamatan Ligung, kita melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk membantu meringankan beban dari korban bencana ini. Ya tentu kita kesiapsiagaan, kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.